Persebaya Surabaya akan menghadapi pertandingan penting pada pekan ke-23 Liga 1 melawan Persipura Jayapura di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Aji Santoso menyebutkan mereka terpaksa menahan 3 pemain untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Shin Tae-yong memanggil Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho untuk persiapan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23. Hal ini untuk mengantisipasi jika timnya kekurangan pemain karena terpapar COVID-19. 3 pemain tersebut akan segera bergabung setelah laga pekan ke-23 melawan Persipura. Mereka baru bergabung setelah pertandingan melawan Persipura karena kami menjaga kemungkinan kekurangan pemain. Seperti tempo hari, kami hanya punya 14 pemain. Kalau diambil 3 berarti tinggal 11, jadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekurangan pemain, kami menahan pemain timnas untuk bergabung setelah pertandingan melawan Persipura, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.